Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardhina was samawati ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nuril huda wa syamsid duha wa badrit tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du, jinabal gurama, masyayikhanal a'izza, wabi muqaddimah, fadilatil habib, Abu Bakar Ba'akil, mata'anallah bituli hayatih, wa nafa'anallah bi'ulumih, wa adamallah karamahu fitini wa dunya wal akhirah, amin, Allahumma, amin. Para alim, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang mewakili Pak Kapolsek bersama para anggota, Pak Dan Ramil, berikut para anggota, kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, Sahibil Hajah bersama keluarga yang dimuliakan, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, para pecinta sholawat yang mudah-mudahan senantiasa disyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, para jamaah, mudah-mudahan zikir kita, doa kita, sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya yang hadir dirahmati Allah, dibarokai Allah, diridhai Allah. Karena berharap hanya kepada Allah, berharap kepada selain Allah sia-sia. Berharap kepada manusia itu salah alamat. Berharap kepada manusia itu lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Kadang berbuat baik kepada manusia saja itu bisa bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air tuba. Dikei ati malah nrogoh. Ditulung malah. Kau yang mulai, kau yang. Kau yang berjanji, kau yang. Akhirnya ya nasib, mengapa begini? Berharap kok kepada manusia, mesti kecewa. Atasan itu ditaati, dihormati, kadang-kadang menzalimi, mengeksploitasi. Bawahan itu disayangi, kadang-kadang malah mengkhianati, berani demonstrasi. Pokoknya siap-siap kecewa lek berharap kepada manusia. Duwe tangga utang ngomongnya ape-ape.
mature ya tarik-tarik bareng wayahe nyaur ndelik. Ditakih malah plirak-plirik malang kerik ngetokne kirik. Makanya ibu-ibu kepada anak juga jangan terlalu berharap. Kasih ibu kepada anak harus sepanjang jalan. Kalau kasih anak kepada ibu itu cuma sepanjang gala. Makanya ibu sebagai orang tua kalau terlalu berharap kepada anak siap-siap kecewa. Berharap kepada suami loro ati. Suami terlalu berharap kepada istri njelei. Saestu sing dadi ketua RT jangan berharap dilem karo wargane. Ora ana ketua RT kok dilem karo wargane. Nek dirasani bendino. Ibu nate ngrasani ketua RT? Nate ngrasani Pak Lurah? Nate ngrasani presiden? Nate ngrasani kiai? Terus ke kek nyonyor uripmu. Mula berharap kepada manusia itu sia-sia. Allahus Samad. Hanya kepada Allah tempat berharap, hanya kepada Allah tempat bergantung. Maka malam ini mari kita berusaha dan berdoa. Berdoa dan berusaha. Berusaha dan berdoa. Berdoa dan berusaha. Kapan urung nyaut tak terus ke sampai subuh. Berusaha dan berdoa dan karena dua-duanya sama-sama wajib. Berdoa wajib, berusaha wajib. Enggak mau berdoa, dosa, ninggal wajib. Enggak mau berusaha, dosa, ninggal wajib. Ya usaha, ya doa, ya doa, ya usaha. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Tolong ditulis di status masing-masing. Usaha tanpa doa itu kesombongan. Menganggap bahwa yang dicapai itu murni hasil usahanya. Orang nganggap Gusti Allah, menafikan Allah, menghilangkan peran Allah. Dikira Gusti Allah enggak ikut campur. Itu namanya orang sombong. Nah, doa tanpa usaha itu kebohongan. Ming dongo gak gelem usaha, kepengin duwite akeh ming silo ning jero masjid lungguh wiridan muter tasbih. Wer 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 wer. Ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak sak 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 sak. Dikira langsung duwite kerotok 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 kerotok. Ingat Bapak Ibu di langit tidak ada percetakan duit. Kok umpama sampean entuk duit 10 juta kuwi hasil teko langit. Wis sing tanda tangan dudu gubernur Bank Indonesia, ning sing tanda tangan malaikat. Zaman Sayyidina Umar niku wonten tiang jaler lungguh ten masjid sila wiridan donga. Donga ora rampung-rampung leh donga mawon dicedhaki kalih Sayyidina Umar. Nyapa sampeyan nyang kene? Saya menagih janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti aku kasih, pasti tak turuti. Gusti Allah wis janji, saiki tak tagih janjine Gusti Allah. Aku njaluk duit nang Gusti Allah. Dibentak karo Sayyidina Umar. Innas sama' la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit kuwi ora udan emas, ora udan perak, ora udan duit. Kowe tandang gawe yo baru ndonga. Ya wis padha meneng e. Nah, berupaya dan berdoa dan berusaha agar kita menjadi orang yang benar-benar baik, bukan hanya sekedar baik, bukan hanya agak baik. Ayo melu nyaut baik ngono. Sing ora melu nyaut awas mati dhisik. Menjadi orang yang benar-benar bukan hanya sekedar, bukan hanya agak, bukan hanya lumayan, apalagi jadi orang yang pura-pura atau bahkan sok, tapi harus jadi orang yang selalu lebih agar menjadi pribadi yang terbaik. Wes
Ngono penak kari baik-baik. Sing gawe kata-kata ku yo kentekan kok yo. Nah, kalau sudah bisa benar-benar baik, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Makasih. Orang seperti itu biasanya ketiadaannya selalu dicari. Kehadirannya selalu dinanti. Kepergiannya selalu dirindui. Kematiannya ditangisi dan kebaikannya diteladani. Kita harus bisa seperti itu. Ketiadaannya selalu dicari. Yen ora ono kuwi digoleki. Mbak sampean nonti tomba aku pirang-pirang dina ora ketok sampean. Aku nek ora ketok sampean uripku rasane kaya ono sing kurang. Kuwi tandane wong apik. Aja sampe tanggomu ngomong ngene, kowe ora usah rene-rene Mbak. Aku nek nyawang raimu kok mblenek. Kehadirannya selalu dinanti ya, kaya aku. Buktinya malam ini semua mata pandangannya tertuju ke aku. Kepergiannya dirindui, nek lunga ki akeh sing kangen. Kematiannya ditangisi, banyak yang merasa kehilangan. Mendengar berita kematian itu sedih. Mbak iku lho RT 3 esuk mau mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuwi ngono wong apik. Muga-muga disepura Gusti Allah, muga-muga husnul khotimah. Ngono. Malah kadang-kadang Gusti Allah diprotes, "Ya Allah Gusti, kok sing apik-apik sik to yo sing dipunduti." Ngono. Mojo sampe lek sampean mati tangga-tanggane malah do bunga. Krungu berita kematian ini ora innalillah kok Mbak wong kae lho Mbak esuk mang mati. Wes. Nang ayem ngono modale. Alhamdulillah lek penyakite wis ilang. Kebaikannya diteladani. Jamaah rahimakumullah, ini bisa kita wujudkan kalau kita punya iman yang kuat, punya takwa yang sempurna. Karena hanya orang yang beriman kuat dan bertakwa yang mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Saya ulang karena kayaknya belum konsentrasi, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Menengok gue. Mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Caranya memaksimalkan hidup di dunia yang sesaat dan sekejap ini dengan memperbanyak amal solih, memperbanyak ibadah sebagai bekal untuk menjalani kehidupan di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, itu bahasa Inggrisnya the urip-uripan. Hidup hanya sekedar untuk hidup. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Sesuai dengan baiat kita tiap hari, kita berjanji kepada Allah minimal 5 kali. Kapan? Ketika sholat. Sholat fardu itu kan sehari 5 kali, betul? Walaupun akhir-akhir ini banyak yang merubahnya jadi 5 hari sekali. Jadi niate rangkep-rangkep di ropel-ropel. Usolli fardu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi nanti takbiratul ikhramnya langsung 25. Allahu akbar bar 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 bar. Ruko ya langsung ping 5. Entul jendit, entul jendit, entul jendit, entul jendit, entul jendit. Setiap sholat kita baca doa iftitah. Dan di dalam doa iftitah itu ada baiat kita. Janji kita kepada Allah. Bahwa hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Itu namanya hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup. Tapi justru mati adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya.
Apa dikira begitu mati hidupnya selesai? Ya enggak lah. Apa dipikir begitu meninggal dunia hidup ini enggak ada terusannya? Ya enggak lah. Apa dianggap lek wis mati ninggalkin dunia iki terus suruh uripe iku rampung ora ana terusane ngono? Ya enggak lah. Kematian dari dunia ini adalah merupakan awal dari kehidupan yang hakiki, hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan takut mati. Ayo kabeh melu nyaut mati ngono, sing ora melu nyaut mati dhisik. Jangan takut mati. Ya ngono, semangat. Jangan lupakan mati. Selalu ingat mati. Jangan cari mati. Tapi rindukan mati. Mau gak semangat baleni? Jangan takut mati. Jangan lupakan mati. Selalu ingat mati. Jangan cari tapi rindukan mati. Loh kok rindukan mati? Ya, kematian kalau dirindukan terasa indah. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah Sang Kekasih Sejati. Sekali lagi diulang, jangan takut mati. Karena setakut apapun kalau sudah tiba saatnya pasti mati. Mula aja wedi tiwas wedi kaya ngopo yen wis wayahe ya tetep. Ana wong urip kok wedi mati, kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Wong wis mesti kok wani urip kudu wani mati. Banteri, wani urip kudu wani mati. Padha karo wani mangan kudu wani mati. Gelem urip kudu gelem mati. Iki padha karo gelem mangan kudu gelem mati. Ayo ngising bareng ayo. Kenapa harus takut mati? Toh kematian itu satu keniscayaan. Al-mautu babun fakullun nasi dakhiluh. Kematian itu pintu yang setiap manusia pasti memasukinya. Kenapa takut? Takut juga tidak menunda kematian. Sebagaimana berani yang tidak mempercepat kematian. Apa dikira yang takut matinya belakangan? Yang berani matinya duluan? Ya enggak lah. Kadang yang takut malah mati duluan. Yang berani matinya belakangan. Ada orang tua pesen ke anaknya, nah ojo dadi tentara, nah ojo dadi polisi, nah konek kowe maju perang ketembak mati dhisik. Anake gak entuk dadi tentara dadi polisi, kuatir mati dhisik. Nyatane dadi tentara dadi polisi maju perang ora mati kok. Sing ngungsi di tempat persembunyian mati dhisik wong kebom. Nah ojo dadi pilot ya nak, kowe golek maburke pesawat, pesawate ceblok kowe mati. Nyatane sing dadi pilot kadang umure awet. Sing ning omah turu dhuwur kasur kelon karo bojone mati wong kedengkek. Kenemenen nganti ambene ambrol. Ndak usah takut mati, mati itu gampang kok. Anak kecil aja bisa kok. Woi. Kan kematian itu seperti perjalanan buah kelapa, kados kerambil niku lho Bu, kadang tesih manggar wis do gugur. Masih di dalam kandungan sudah berguguran. Ana sing dadi bluluk ceblok. Ana sing dadi cengkir gogrok. Ana gedhe sithik dadi degan diogrok-ogrok. Ngono to? Ana sing rada tuwa wis metu klopone dipenek, dipotes. Ngono. Ning ya ana kadang-kadang klopo iki wis tuwa bungkek kisut kecepet blokang. Awet dinteni ora ceblok-ceblok arep dipenek ya wegah awang-awangen bajing ora tedas bajinge do stres. Mati yo ngono, kadang sik nunjuk kandungan wis berguguran, ana sing nembe lahir mati, nembe sekolah TK mati, remaja mati, ngono ya ana sing matine sampai tua, malah kadang-kadang ana sing awet sak pantarane wis resik dene sik iso morak-marik. Ya kecepet blokang mau. Kita enggak perlu takut mati kok. Yang perlu kita takutkan itu nanti kita mati itu keadaannya bagaimana. Soalnya wong mati niku pilihannya namung kalih. Mati pas ngelakoni api, namine husnul khotimah. Ono mati pas ngelakoni elek, namine su'ul khotimah. Lah kita enggak akan pernah tahu nanti kita mati itu keadaannya tepak ngelakoni api apa tepak ngelakoni elek. Ora ono sing ngerti. Cuma ya ono resepe.
Lek pengen ngamati pas ngelakoni api, kulinake ngelakoni api. Wong Kanjeng Nabi leh dawuh, ya mutunnas ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong kuwi besok matine kuwi gumantung kulinane nalika urip. Yen uripe kulino nglakoni api, matine ya mati api. Mati pas tahajud, mati pas ngaji, ngene iki api. Ning iki aja ana sing mati lho ya. Aja se ngono, mati pas poso, api. Mati pas mendem. Ya Allah, ya Allah. Muga-muga kabeh sing rawuh husnul khotimah. Amin. Jangan lupakan. Kita diperintah selalu ingat kematian. Nabi berpesan, "Faktiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyak kalian dalam mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Apa itu? Kematian. Kenapa diperintah Rasulullah untuk memperbanyak ingat mati? Agar kita jadi orang baik. Asal banyak ingat mati, pasti jadi orang baik. Asal banyak ingat mati, gak mungkin berbuat jahat, gak mungkin melakukan maksiat, gak mungkin berbuat dosa. Arep dosa kok eleng mati, ora sida. Nyapa wong kok mendem, ora eleng mati. Makanya yo, jajal eleng mati. Arep mendem ini, wis nggawa botol minuman keras, dicukit tutupe, ciu. Kan nek dicukit iki muni ciu, mangkane diarani ciu. Wong nek tepak dicukit iki ciu ngono. Kowe dicekel kari ngelonggo nang eling. Iki engko aku pas mendem mati. Rasida. Arep nyolong kok eling mati. Rasida. Arep nyelatu bojo eling mati. Rasida. Pacene wong lanang. Mene wong eling mati. Wong arep zina eling mati. Rasida. Wis nggawa wong wadon nakal. Wayu kemerusu bening ora burek-burek kaya wong kene ngono. Iki wayu estu, cuma wong wedok nakal. Biasa disebut PSK, perempuan suka kelon. Yono sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Lek wong kene ngarani balon. Soalnya sing bayar untuk kelon. Ana sing nyebut pelacur, disumpel alat mancur. Bieno. Wis digawa nyang kamar, wis njebablah. Gari metingkring nang eling mati. Ora sida. Iki engko pas metingkring malaikat Israel rawuh dijabut nyawane. Oek. Mati kok pas metingkring. Ndahne elek. Ora sida. Lah nek ora eling ya celingkrak, celingkrik ngono kuwi. Bagaimana resep agar kita banyak ingat kematian? Jamaah rahimakumullah, ada satu konsep sederhana agar kita selalu ingat mati. Tolong diperhatikan ya. Ini konsep sederhana, petunjuk teknis agar kita banyak ingat kematian. Konsepnya begini, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, tak balani meneh. Sapa ngomong matamu dhewe mu. Ini ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan kok ya. Diulang ya. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Matamu juga. Ya matamu juga. Matamu ya ya. Saya ngarep ki gak wani. Gak wani apa ya matamu ya iya. Apa kalau sudah pejabat terus bahasanya dimuliakan, dibaguskan, dipelupuk bokongmu. Matamu ya tetap matamu. Nesu ya biene. Memang bahasanya seperti itu kok. Mohon maaf. Ini keterangannya gini. Jadikan dunia di tanganmu. Jangan masukkan dunia ke hatimu. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kalau berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini cukup di tanganku saja. Jangan kau jadikan dunia di hatiku. Soge Abu Bakar Siddiq, soge.
Tapi siapa yang berani bilang kalau Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq itu enggak zuhud? Zuhud. Dunyane akeh tapi gak manggon ning ati, ora mlebu ning ati, namung ten gene tangan. Artinya kalau dunia hanya di tangan, dadine mboten eman. Begitu entuk colke meneh, begitu nompo wenehke meneh, begitu dapat bagikan lagi. Soale dunyo cuma nduk tangan. Arep digegem wae gak muat. Arep dicekel wae gak kuat. Wong cuma ten gene tangan. Mboten eman. Kalau dunia dimasukkan ke hati, muat Bapak Ibu. Karena hati manusia ini kan luas. Luas banget hati manusia ini, lebih luas daripada samudra. Bahkan hati manusia ini lebih luas daripada jagat raya semesta. Kenapa? Salahe mecicil kabeh. Nu aku ijen dipendeliki wong sakmene akeh, getak ae. Makanya kalau dunia ditaruh di hati itu mesti muat, berapapun muat. Nah, kalau dunia ditaruh di hati nanti hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Bahasa Inggrisnya the kedonyan. Gak usah protes, aku ngomongi wis tak pikir. Jadi orang ngomong itu harus disesuaikan sama yang diomongin. Ceramah itu harus disesuaikan sama audien. Kalau audien jamaahnya itu menengah ke atas, birokrasi, kalangan akademis, ya kita pakai bahasa intelek, mereka paham, bisa menangkap kalangan akademis. Ini yang saya hadapi kan kalangan-kalangan jemburis. Ya kita pakai bahasa kayak gini, yang penting bisa difahami kan. Nah kalau hubbud dunia jadinya ruksukul li khotiatin, pangkal dari semua kesalahan, pangkal dari semua kejelekan, perbuatan jahat, itu kan hubbud dunia. Wong wiyen wis kedonyan, uripe ora bakal iso tentrem, ora bakal iso ayem. Mesti gelisah, susah, bingung, sumpek. Ibu-ibu nate susah? Kapan sampean jawabnya mboten semangat, kula ngajine sekedap mawon, tak dongani mulih. Jenengan nate bingung? Mesti sing jenengan bingung kewi perkara donya. Sing dadekke jenengan sumpek iki mesti perkara donya. Kenapa orang galau? Yang bikin dia galau pasti itu urusan dunia. Bu, nate gegeran? Karo sapa? Mesti kuwi perkara donya. Suami istri harusnya saling setia, saling cinta, memadu kasih untuk membina kehidupan rumah tangga keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, bahagia dunia akhirat. Tapi wonten apa mboten suami istri yang sering cekcok, ribut, gegeran? Mesti perkara donya. Kula dereng nate pireng ana sak bojone geger perkara salat tahajud. Sing akeh ya perkara duit. Istri merasa suami kasih uang belanjanya kurang. Nuntut, njaluk tambah. Sementara suami ngerasa kerja keras dapat duit, hasilnya udah dikasih ke istri semua. Ada memang kadang suami itu kerja keras, dapat duit, hasilnya dikasih ke istri semua. Sampai suami mau beli rokok aja itu ngemis-ngemis minta ke istrinya. Wonten mboten wong lanang sing model ngono. Ha, kuwi jenenge wong lanang goblok. Wong dekne sing nyambut gawe ra karuan polahe kok entuk duit dikekke wong wedok kabeh. Wong lanang goblok. Kaya ora ngerti ae. Duit kuwi lek wis kadung mlebu nang gone bendahara umum, metune krungu blok. Iso metu ning ya kudu gawe proposal. Kayak njaluk stempel, njaluk tanda tangan. Mula wong lanang kudu cerdas, nyambut gawe untuk duit. Aja paringke wong wedok kabeh. Sebagian disimpen sewaktu-waktu ada kebutuhan yang sifatnya privasi dan darurat. Mangkane ketumu kopiahmu iki didesain ana selempitane. Dimanfaatke, kuwi diisi mumet wis lumayan kuwi. Neng hati-hati, mulai iki engko jelas okeh operasi ketu. Anak wajib berbakti kepada orang tua, betul? Anak wajib memuliakan orang tua, betul? Tapi ada enggak anak yang berani sama orang tua? Ada enggak anak yang menantang orang tuanya, melawan orang tuanya sendiri? Itu namanya anak apa? Anak uang. Anak uang sing durhaka. Wih, mesti perkara donya.
Ora ono anak wani karo wong tua, geger karo wong tua, nantang wong tua perkara poso Senin Kemis. Sing akeh ya perkara warisan dianggap wong tuane ora adil. Penaan kono sing ngrumat aku oleh bagian ciut. Biasane sing ngono kuwi lambe-lambe kudungan. Apa maneh wong wedok kene iki lambene wis akeh sing lecek. Lah geger perkara duit karo bojo ngono kuwi gak perkara lambe-lambe lecek. Wong lanang teko nyambut gawe awak kesel, harusnya itu kan disambut dengan sikap ramah, wajah cerah, senyum indah, dan itu berpahala jihad, ganjaranmu ora karuan gedene. Ora kok wong wedok bojo nembe teko mlebu omah, entuk duit ora. Ora entuk duit ora usah mlebu omah. Ana metu turu gerdu kono. Ngkelon karo kentongan. Nah sing lanang ya senden cagak nduwe ambek ketap, kedip. Ngono kuwi atimu lara, pikiranmu sumpek, ora entuk duit malah entuk dosa. Jadikan suami sebagai ladang pahala. Pulang kerja dapat duit, enggak dapat duit disyukuri alhamdulillah. Bojomu mulih kowe kudu syukur, Bu. Kenapa kok ngono? Soalnya nek bojomu lali, iso-iso keliru mlebu omahe tanggamu. Makanya lihat suami sampai di jalan depan rumah ketok ning ratan ngarepe omah, alhamdulillah. Ingon-ingon kuwe teko. Begitu masuk halaman rumah, siap-siap nyambut. Ben ora nyelatu, lambemu ben ora lecek. Nggo selawatan. Bujumu tekan latar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cepet buka ke lawang. Bojo mlebu omah, sambut meneh. Tola'al badru 'alaina, berkah rumah tanggamu. Orang ngira gegeran, paling bojomu ming mengsem liwat sret ngomong sithik, wong edan ya. Maka jadikan akhirat di hatimu. Penuhi hatimu dengan akhirat, penuhi hatimu dengan keagungan dan kebesaran Allah, sehingga tidak ada ruang sedikit pun yang bisa dimasuki oleh dunia. Jadikan dunia di tanganmu. Ayo toh bro, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di dan jadikan kematian di pelupuk. Makasih. Aku nembe iki lho ngaji di matak-matake. Wis jan ora ku wedi kualat tok wong kene iki. Menjadikan kematian di pelupuk mata, menyadari bahwa kematian itu makin dekat udah di pelupuk mata. Gak usah mu. Oh, tak jahit lambemu wis. Sadari bahwa kematian itu makin dekat. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita jalani. Berarti kan usia kita bertambah, hakikatnya umur kita berkurang, kesempatan hidup di dunia kita berkurang, jarak dengan kematian semakin dekat. Betul? Apalagi yang sudah mulai berumur, semakin tambah umur, semakin uzur. Uban di kepala udah mulai bertabur. Kulit udah pada kendur, pandangan dan penglihatan mulai kabur, gigi satu demi satu mulai gugur. Mangan nih serawani sego, sing dipangan bubur. Gaweane neng dhuwur kasur, neh turu ngoroke senggar, senggur, bola bali nglin. Dur, wis ora iso nang sumur, nguyuh njaluk ditur. Lanjut. Angel ngene iki kok. Nah piye to sing dicekeli yo ming susur hobine kukur? Kukur. Kuwi tandane wis parek alam. Kukur. Wis. Sing gawe kata-kata iki yo kangelan kok yo. Maka sadari bahwa kematian itu dekat. Para jamaah, orang yang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Sedang orang bodoh adalah orang yang
menjauhi sesuatu yang makin dekat dan mendekati sesuatu yang makin jauh. Kalau bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini kayaknya belum paham ya. Ya aku ya sadar, soalnya wong kene iki ayu-ayu ning oon. Ngene ya. Mangkel yo bien. Gini ya. Orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat, menjauhi sesuatu yang makin jauh. Maksudnya gimana? Mendekati sesuatu yang makin dekat, apa itu? Detik kematian makin dekat. Maka dia mendekat, caranya mempersiapkan diri sebaik-baiknya, membekali diri menghadapi datangnya mati, menyambut datangnya kematian dengan memperbanyak amal sholih, dengan memperbanyak ibadah. Itu namanya mendekat. Makin tua makin mulia, soyo tua soyo mulio, makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna. Tambah suwe tambah sae, tambah sergep ibadahe, tambah kathah zikire, tambah kathah sholawate, tambah kathah sedekahe, tambah rajin sholat jamaahe. Ngono kuwi le diomongi kadang yo mbantah, aku jane yo seneng jamaah nang masjid, tapi aku yang no masjid iki sandalku gelek ilang. Berbahagialah bapak ibu saudaraku ketika sandalmu sering ilang di masjid, kuwi tandane sampean wong apik. Yen sandalmu sering ilang no masjid kuwi sampean wong apik. Sing ngeleki nek sandalmu ora tau ketok no masjid. Berarti sikilmu ora tau bancik. Ana pancene wong sing model ngono kuwi ora tau nang masjid. Nang masjid sing ngenteni digotong wong papat diwadahi pendosa. Ya yo nek gak ngono yo ora gelem nang masjid. Maka mendekati sesuatu yang makin dekat. Ngrumangsani nek wis arep mati. Ngakeh-ngakehke leh ngibadah. Menjauhi sesuatu yang makin jauh, apa? Dunia ini makin jauh, maka dijauhi setapak demi setapak dunia ini kita tinggalkan. Makin jauh dari kita, selangkah demi selangkah dunia ini kita tinggalkan, sampai saatnya nanti benar-benar kita meninggalkan dunia ini. Makanya orang mati itu diistilahkan meninggal dunia, karena memang meninggalkan dunia. Ketika kita sudah antisipasi seperti itu, menjauhi sesuatu yang makin jauh, makin tua makin menjauhi dunia. Ketika mati, enteng, matine gampang, nazak, enteng, boten rekoso. Kenapa? Dia sudah meninggalkan dunia sama sekali. Di los, dunia ora digendoli. Mula nalikane roh dicabut sama malaikat Israel, nyawa dicabut sama malaikat Israel, gampang, mulus, set. Soale dheweke ora gendolan donya, wis los diculke yo donya. Waktu sakaratul maut, waktu nazak, yang paling sakit, paling menderita, paling sengsara, iki wong sing gendolan donya. Maka orang yang hubbud dunia, orang yang cinta dunia, itu sakaratul mautnya paling menyakitkan, nazake paling rekoso. Kenapa? Karena dia dipaksa berpisah dengan dunia, padahal dia cinta dunia. Sesakit-sakitnya sakit yang teramat sangat sakit dan paling menyakitkan itu adalah dipaksa berpisah dengan yang dicintai. Oh, bocah nom-noman lo cinta karo yo pasak cinta karo gendaane karo pacarane dipaksa pisah karo wong tuwa. Sakit tau. Nah, ini orang yang terlalu cinta dunia, ketika mati dia akan dipaksa berpisah dengan dunia yang dicintainya. Sakit. Kenapa waktu nazak dan sakaratul mautnya menyakitkan? Karena ketika roh dicabut Israel, nyawa dicabut Israel, dia gendolan donya. Lah nek sing mangan wis siap-siap ninggalke, los diculke, dijabut nyawane, enteng, alus, gampang wong ora gendolan donya. Lah iki kan ndekne gendolan donya, dijabut karo Israel, alot. Israel jabut, ndekne gendolan. Bahasa Inggrisnya the odot-odotan.
Makanya sampean diperintah sedekah kuwi kan latihan ngeculke donya. Wong nek sedekah enteng, ana masjid dibangun sedekah, sret. Ana musala dibangun sedekah, sret. Pesantren dibangun sedekah, sret. Santunan yatim sedekah, sret 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 sret. Enteng ngeculke donya, matine enteng. Iku tandane husnul khotimah. Ora kok tarian masjid seret. Santunan yatim seret. Bangun pesantren seret. Iyuran gawe majelis sholawat, majelis pengajian seret. Titenono we wayahe mati nazak kuwi ya nyawane ya. Kekot-kekot. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebaliknya. Orang bodoh itu orang yang menjauhi sesuatu yang makin dekat dan mendekati sesuatu yang makin jauh. Menjauhi sesuatu yang makin dekat, detik kematian makin dekat, tapi dia malah menjauh. Tidak menyadari kalau kematiannya makin dekat. Gaplek peringkilan, mundak tuwek mundak. Tuas-tuas berabas kakean nampas yo ngono. Tua-tua keladi makin tua makin jadi. Orang duwe sebut, padahal udah banyak dikasih peringatan nama Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Dikurangi bentuk kejadian, fungsi dari organ-organ tubuh udah mulai dikurangi sama Allah, itu tanda kematian udah dekat. Tapi yang ngeyel, gak ngrumangsani. Hoi. Biyen rasa bareng tua malah dadi loyo. Hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Ketok wong ayu ya mu. Monyor monyor sapa? Mbok diombeni ndok banyak 17 ora iso untek babar pisan. Kan banyak to peringatan dari Allah, rambut dulu hitam berubah jadi putih. Lah itu tandanya harus meninggalkan dunia hitam. Kan rambutnya dulu hitam berubah jadi berarti meninggalkan dunia. Tapi yang ngeyel kok uang kuwi nyatane disemir. Rumangsane lek disemir dadi ireng terus balik enom meleh. Ya ora iso, Bro. Tuwek ya tuwek. Kulit wis do mengkeret ngono kuwi ya gubuh nyang salon dikenceng-kencengke. Kuwi kulit apa senar? Untu mrotoli sing disalahke ya bakul sate. Kek satene alot. Aku mangan sate nyang kono untuku protol, bukan satenya yang alot, untune wis kropos. Ngono lho. Hoi. Pemane saiki wedok-wedoki ngeyel-ngeyel, untu dadi pageri kawat. Sing arep nyolong untumu sing merongos ya sapa? Ini kan zaman wis ndak karo-karuan, banyak gigi di pagar, dada diumbar, paha berkibar-kibar, bikin hati berdebar. Nek diomongi ya zaman now. Wong wedok saiki jan aneh-aneh kok. Numpak mobil Vario ngono kuwi ya karo mepe katok jero. Wis. Ngeri pokoke. Woi. Karepe lumoh tuwa. Irung pesek ya disuntik mancung. Pesek ya pesek. Ora entuk kuwi ngrubah gaweane Gusti Allah. Dosa. Sama Allah didesain kayak gitu ya udah diterima. Nyapa dirubah-rubah. Aku ya pesek, tapi kan manis. Aku ya syukur ora kudu kok ndadek-ndadek ke mancung. Pancen karo Gusti Allah dicetak ngene kok disyukur diterima. Malah alhamdulillah pesek, ambekane ngirit. Sing mancung kuwi boros. Soalnya bolongannya gede, jadi cepet kentean. Pesek ini kirit, senake maneh pesek ilek tinggu ngambung. Jadi irunge tekan lambene melu plek, garing ngelamuti.
Yo kabeh iki ana hikmahe kok ya. Wong saiki modele ngono, dodo wis kari tengere tok nglembreh ngono iku karepe ya ben ora ketara tuwa disuntik silikon mentek-mentek. Mentek-mentek anaane tok tuwek ya tuwek. Tur ya ora suwe, wate entek ya nglembreh meneh. Tinggoni BH ya mbrosot. Karepe moh mati ngono apa. Itu orang bodoh, orang tolol. Menjauhi sesuatu yang makin dekat, dia malah mendekati sesuatu yang makin jauh. Dunia makin jauh akan ditinggalkan, tapi dia malah mengejar-ngejar dan terus memburu dunia. Tuwek orang rumangsani, sik kedonyan, umur 80 tahun sik mblantik wedhus. Yakin luwih ganteng weduse timbang wonge. Umur nek 80 tahun, suwidak tahun munggah kuwi, wayahe ora cekelan kaware wedhus, tampare wedhus, ganti cekelan tasbih, Mbah. Nang diputer wer 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 wiritan Sumiyati 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 wer Sulastri 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 Sulastri. Es. Jangan takut, jangan lupakan, jangan cari, gak oleh cari mati, termasuk bunuh diri itu cari mati. Wala tulku bi'aitikum ila tahluka, dosa gede, gara-gara terhimpit ekonomi bunuh diri. Mana anak-anak cah nom-nom gue gara-gara putus cinta bunuh diri, cemen, pemaneh lanang, putus cinta bunuh diri. Ingat, kembang itu bukan hanya setangkai. Bunga bukan cuma setangkai, masih banyak yang lain. Sing wedok yang ngono rungokno. Kumbang bukan cuma seekor, masih banyak yang lain. Putus cintai bunuh diri. Ingat, kelor tidak selebar daun dunia. Eh? Oh kuali, dunia tak selebar katok kolor. Nah termasuk cari mati ku ngadang kolo, resek. Cari mati jenenge. Wis ngerti ki ana pengajian. Solawatan dijogo polisi, tentara, banser, resek bikin onar, panggung diobong misalnya. Cari mati iki jenenge. Waya pengajian cangkeme bengak-bengok, cari mati ya cangkemmu dijejeli tungkae banser kowe. Kowe ngerti to NKRI harga mati. Merah putih simbol persatuan negeri, Pancasila falsafah negara. Lho kok gak gelem nrimo? Arep ganggu keutuhan NKRI, arep ganti Pancasila sebagai falsafah negara. Cari mati namanya. Ini kesepakatan seluruh bangsa Indonesia. Kowe nek ora gelem nrimo ngono, aja urip nang Indonesia kowe. Jangan injakkan kakimu di Indonesia, jangan menghirup udara Indonesia, jangan minum air Indonesia. Kowe kok ora tepuk tangan blas tak gasak pisan engko. Kowe diajari jak nasionalis kok. Kowe ora eling apa mbiyen arep banjir getih gara-gara sila pertama. Kalau dalam Piagam Jakarta rumusannya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kongkon ganti, direvisi, dirubah. Aja ngene iki. Sapa sing ngongkon ganti? Para ulama, para kiai. Kenapa kok diganti? Lho Indonesia iki penduduke ora kabeh agamane Islam. Sing melu perang berjuang musuh penjajah kaya ora mung wong Islam tok. Sedulur sing agama liya kaya punya hak untuk hidup di Indonesia. Lah nek modele unine kaya ngene iki lak mung kanggo wong Islam, apa gak lara atine sing agama liya kae? Engko iso banjir getih neh Indonesia, perang musuh sedulurmu dhewe, ora musuh bangsa liya, ning perang musuh sedulurmu dhewe disederhanakan, tapi gak sampai keluar dari koridor Islam. Akhirnya disederhanakan ketuhanan yang maha esa. Lha kuwi maknane ya la ilaha illallah, ketuhanan yang maha esa. Kuwi ya kul huwallahu ahad. Akhirnya kabeh iso nrimo. Lho, mbok kira sing ngrumuske Pancasila wong goblok-goblok kaya raimu ngono kuwi, Pak. Kowe kok arep ganti-ganti ben aku diarani Kusro ya biyene. Ngono kok arep diganti, arep ngene. Kuwi wis ngalim-ngalim para wali kuwi sing gawe kuwi.
Nah, dikei simbol bendera merah putih pemersatu. Sinten mawon ison nrimo, apapun partainya nerima merah putih, apapun organisasinya menerima merah putih, apapun etnisnya yang hidup di NKRI menerima merah putih, apapun sukunya, kulturnya, agamanya nerima simbol pemersatu. Nek kula gambarke seperti air iki. Lah kowe lek ngarani air putih padahal kurang bener. Air putih iki air gamping. Air susu iki air putih, lek iki air bening jenenge. Mula diarani air mineral. Iki gak enak pancen rasane, tawar, tapi netral, siapapun bisa meminumnya, siapapun menerimanya. Wong sehat, wong loro iso ngombe. Wong sehat iso ngombe iki, nrimo. Wong loro iso ngombe iki. Penyakit apapun iso nrimo ngombe iki. Bahkan orang yang sakit parah yang bahasa Inggrisnya the angrik-angriken bisa menerima, netral. Nek minuman yang bersoda, kaya Coca-Cola, lek mau maca Coca-Cola. Enak. Tapi lek wong duwe lara diabetes gak wani. Gak nrimo. Kolek santen enak, tapi wong sing duwe lara jantung gak nrimo, gak wani. Lah nek air mineral nrimo. Sopo wae nrimo? Sopo wae iso minum? Itulah merah putih. Apapun golongannya, apapun sukunya, apapun organisasinya, partainya, tradisinya, agamanya bisa menerima. Saya kira bendera ono simbole salib mantep kanggone dulur sing agamane Kristen, tapi liane Kristen apa gelem nrimo? Ya moh. Bendera dengan tulisan la ilaha illallah mantep kanggo sing agamane Islam, liane Islam apa gelem nrimo? Ya moh. Tapi nek bendera merah putih di Indonesia ini semua bisa menerima. Ayo, saya tetap arep ngotot we, rumangsa paling apik, kelompokmu paling bener, bolomu terjadi perpecahan. Negoromu iso dadi kaya Irak, iso dadi kaya Syria, perang saudara saling membunuh, bom seliweran, we arep kelon ne bingung we. Nek we pas ngeloni bojomu pinggirmu ana bom blimbung, ngeloni bojo ne pinggirmu ana bom glimbung, we gak gupuh, we melayu ambek kontal kandul ngono. Ini arep nggih pengajian ngene iki ya ora iso, wong gegeran terus. Ya jal pas wayah pengajian marana bom nyasar ya. Dor ngono kuwi. Piye kowe? Ya sepurane wong bom ya ngagetke ngono kuwi nang dinggo napa ana bom suarane kok crut ngono. Kuwi ya bome bojomu kuwi. Maka jangan cari mati. Tapi rindukan, caranya apa? Membekali diri dengan takwa, menyambut datangnya kematian dengan berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal takwa, ketika dipanggil Allah segera datangi. Maka saya tadi sana juga saya sampaikan pesan di era seperti ini, jangan pernah tinggalkan masjid. Karena masjid itu pusat keberkahan dan masjid itu sebaik-baik tempat di dunia ini. Api-apike panggonan tentunya iki masjid, ngendikane Kanjeng Nabi ngono. Nyapa? Lah wong elek kaya ngopo kok sregep sapa masjid dadi apik kok. Nakal kaya apa sregep sapa masjid, waras kok nakale. Mbah ora paham ketoke gitu, diomong yo. Kula niku lek di minta solusi nggih, gimana ya? Degradasi moral, dekadensi moral, kenakalan remaja, kenakalan anak dewasa ini. Saya simpel lah, gampang. Pripun rehabilitasi di masjid. Dibina di masjid mesti waras, mesti beres. Mesti beres. Pun toh, saelek-elek uang kok sobo masjid dadi api. Senakal-nakale bocah, sering sobo masjid, waras. Senakal-nakale bocah, termasuk bocah-bocah umur suwidak papat. Uya bocah, uya peranakane uang kok. Mulane bu, bojomu sik ndablek, sik nakal. Ora perlu dicelatu, ora perlu diomeli. Percuma orang ira waras, malah dadi. Wong lanange ngono kuwi.
Wong lanang gablek, wong lanang nakal, dicelatu, diomeli, malah dadi. Wis ngono kuwi wateke wong lanang. Teman percaya tak omongi, soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Wis nang candak tangane cek seret nyang masjid, cancangan nang cagake masjid. Biyen ora salat ya biyene nang kono. Boleh ana azan wong-wong do teko gemrutuk arep salat jamaah kok untek. Jaluk diuculi masa arep mulih. Isin, wala kluyur-kluyur wudu melu salat. Rampung salat cencang meneh. Ya Allah. Makanya kalau ada remaja ya, terus mau ikut jadi anggota remaja masjid, putra maupun putri kok melu remaja masjid, langsung tak cap apik bocah kuwi. Apik bocah kuwi. Aku langsung ngono ae. Ana bocah kok melu remaja masjid, apik cah kuwi. Starane apik. Soale izin ya, Pak Polisi izin, mohon maaf. Apa Bapak pernah nangkep tawuran antar remaja masjid? Ora ono. Sing seneng tawuran iki sing penggaweane bocah kok gelem melu remaja masjid, gelem melu jamiah sholawatan, wis mesti cah apik. Nah, aku ngarani cah apik ngono ae wis. Woi. Ayo sing tukang mendem-mendem kuwi. Wei wani mendem nang isore beduk. Ya dijerati beduk ndasmu ambek takmir. Wong kok senengane kopek, senengane judi, ora gelem sapa masjid. Sobone gerdu karo warunge rondo. Ayo ramaikan masjid. Terutama di waktu subuh. Kok subuh? Ya. Subuh itu awal dari hari yang akan kita jalani. Masjid pusat keberkahan. Kalau mengawali hari dengan melangkah ke masjid, maka langkah-langkah hidup kita berikutnya pasti akan penuh keberkahan. Nah, subuh kuwi salat 5 waktu yang paling berat pelaksanaannya kan subuh, ngene apa nggih? Lah nek subuh sing paling abot wae gelem jamaah nang masjid, engko salat-salat liyane enteng. Ngoten. Kan kondisi masjid kalau subuh itu paling memprihatinkan di mana-mana. Ngapunten kula mboten ngenyek, Mong kene lho mesjite wong kene lek wayah subuh, yakin akeh cagake timbang wonge. Ayo nesuwa wong pancen kenyataane ngono. Cagake 46, urung sing kependem tembok. Wis sing jamaah subuh nang masjid cuma wong telu. Wong telu ae sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Dadi subuh ing masjid isine wong remek tok. Ukuran laki-laki solih itu sholat subuhe. Wis. Mangkane nduk cahayu sing ayu-ayu kuwi. Sampeyan kapan ditekokke karo bocah lanang kok bocah sregep jamaah subuh nang masjid. Wis, bungkus. Ndak usah banyak pertimbangan, ndak usah banyak pikiran. Cah apik iki berkah uripmu nduk. Ora model ngene-ngene iki. Makane Bu, jenengan pilih mantu yang ngono. Pengen berkah, pengen mulya, pilih sing rutin sregep salat subuh jamaah nang masjid. Iki duwe rencana iki bocah-bocah. Sesuk arep jamaah subuh nang masjid ben dipilih dadi mantu. Ya ora apa-apa, Bro. Monggo, cuma pertanyaane kuat pirang dino kowe. Wong iki sregep rutin kok. Angel golekno ndi-ndi angel, kecuali desa kene. Lek desa kene insyaallah gampang. Golek mantu sing ukurane salat sregep salat subuh jamaah nang masjid insyaallah gampang lek wong kene. Cuma umure ya wis 72. Mas yang sregep subuh nang masjid umur semono kuwi. Ayo saiki aku tekok dijawab. Wonten mboten sing duwe anak remaja ana azan subuh digugah tangi ning ngalih nggon. Wonten mboten? Nah, bocah nglumpukno kene iki to. Ya tangi ning ora salat subuh ngalih nggon. Kuwi asline salah settingane Bu, salahi wong tuane dhewe. Sopo? Ibuke. Ibu maneh. Karakter anak itu terbentuk mulai bayi. Tak elingke sampean. Kenapa anak wis gedhe remaja krungu azan subuh? Ya mang melek digugahne ora mangkat subuh malah melungker meneh ngalih nggon. Kuwi salahe sampean dhewe Bu. Tak elingke ya. Biyen anak sampean sih bayi. Isuk ngoten sak derenge azan subuh niku kepireng wonten tarhim. Ana swara tarhim teko masjid. Ya mesti masa tarhim kok kuburan. Mumpung urung dibantah.
banter tarheme kuwi. Isuk sak derenge azan subuh niku lho. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Aja dirasani suarane enak banget aja ngono. Asline yo kepenak ning arep tak tokke ket mau yo sungkan karo vokale selawatan yo. Assalatu wassalamu alaik. Ana tarhim ngono kuwi. Anak sampean sing sih bayi kuwi melek biar tangane ketawe-ketawe sikile mancal-mancal karo ba. Sapa ngomong persis no? Rene le. Kuwi diparingi conto kuwi ben cetha malah dipersis-persiske. Ayo ngenuku pertanyaanku saiki, bocah bayi sing melek ngono kuwi, mbok jarke melek ben kulino melek subuh tekan isuk, apa mbok uru-uru maneh, mbok keloni maneh ben turu maneh? Dikeloni maneh to. Mulane saiki wis gerang dadine yo ngene iki. Wong sing diselimuti maneh, dikeloni maneh, diisik-isik. Iku dadi karakter, terbentuk karakter. Saiki sampai gede yang ngono lek krungu adzan subuh ya melek ning kroso yang sampean isik-isik sampean kemuli. Saya subuh ya nak, ya ini kok melek. Saya subuh, ayo bubuk mana dikeloni, diselimuti, turu mana sampai tuwek dadine yang ngono kuwi. Harusnya Bu, begitu anak bangun dilatih, dikulinake melek subuh tekan isu, engko sampai tuwo yang krungu adzan subuh melek sholat subuh sampai esok wis gak iso turu mana. Dibentuk karakter itu harusnya gitu di kudang apa piye tak kintung kintang kintung tak kintung kintang kintung ngono di kudang anak ibu anak pinter besok dadi bupati ya nak ya anak ibu aja meng trimo dadi kepala desa apa kepala desa kuwi ngono ora cucuk. Wong sampai saiki ae modale urung bali. Soale wong desa kene iki gelem milih nek dikeki. Mulane tak sampeke iki sok pilihan maneh kepala desamu kuwi. Paling ora yo balikke modal. Modale urung bali, urung lek tanggane duwe hajat, rakyat duwe hajat, kepala desa iki kudu menyang. Arep menyang sithik yo diomong wong sak desa. Kepala desa kok 20.000. Enggak tambah nyonyor. Mulane aku moh kon dadi kepala desa. Di kudang, anak soleh, anak ibu, anakmu seneng. Iki besok iso ganteni Anwar Zahid ya nak ya. Penak wong kae ngomong sak jam ngono wis ketok asile. Ngono, kaya Anwar Zahid ya nak, aja kaya bocah sing bengak-bengok no pinggir panggung kae, kae bocah orang genah. Anakmu melek dilatih kaya ngono. Wong kadang ibu-ibu ora ana usah apik-apik melek, malah dikeweloni maneh nek perlu diseseli pentil. Anak wis gobek-gobek ngene dijejel-jejelke. Pentilmu iki kena bapake wae. Lho ini pembentukan karakter lho, Bu. Ketoke remeh tapi iki ngefek. Halo. Dilanjut mboten? Coba ibu misalnya jenengan nembe umbah-umbah. Nembe nyuci baju, nembe umbah-umbah lho. Terus duwe anak cilik melu ning kono, kecek nang pinggire sampan. Mbok kongko nyingkreh, kono kono nonton TV, mbok kon nyingkreh apa mbok tuki bak dhewe ember dhewe, mbok kei gombal kon ucek-ucek ngono. Ayo sing ndi? Mbok kon nyingkreh to. Kuwi bocah arep latihan mandiri ora entuk, mula dadine sampe gerang ora iso umbah-umbah. Nek wong tua cerdas, ibu cerdas, kei ember dhewe, terus kei gombal, diucek-ucek kopi-kopi. Iki karepe anak yo kepengin tiru iso kaya ibuke ngono. Nek ibu-ibu ora kok, kana nyingkreh ngrepoti wong tua. Kana nonton TV kana, anakmu akhirnya sampe gerang yo, pentelengane yo TV, HP kaya ngene-ngene. Bapak, podo jenengan nembe dandani sepedah motor. Terus anake jenengan melu iwut no pinggirin jenengan. Mbok kok nyingkir apa mbok tuki kunci Inggris?
bocah iki kepengin terampil kuwi asline, kepengin nonton bapake leh dandani sepeda kuwi piye to ngene-ngene. Mula kadang bocah tok 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 tok. Kuwi latihan praktek kuwi. Malah disingkrihke rono. Lah sampluk tang pisan kowe engko. Wong tuwa gak patek cerdas. Ibu-ibu kadang anak terlalu dimanja. Anak belajar ngonceki salah. Aja nak, engko kebelir tangane yo nak, aja. Akhire dioncekno. Sampai tuwek anakmu gak iso ngonceki salah. Lah. Meneng wae ra melok nyangoni, ra usah cerewet. Andaikan orang tahu fadilahnya jamaah subuh, la atauha walau habwan, kata Rasulullah, akan berdatangan walaupun sambil merangkak teko omah lo berangkang tekan masjid. Ngesot lo budal. Wong setruk-setruk semper-semper njaluk digotong nyang masjid. Sangingane gak diketokno. Makanya subuh itu beda dengan sholat yang lain. Pertama, disunahkan azan dua kali. Azan yang pertama itu ngasih kesempatan kita yang belum qiyamul lail. Lah krungu azan kan kaget, jenggerat tangi. Wah, wis manjing subuh. Tibae sik jam 3 dikasih kesempatan yang belum sholat malam, yang belum witir, yang belum zikir, yang belum doa. Azan kedua panggilan untuk sholat berjamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Azan itu bukan tanda masuk waktu sholat, jangan salah ya. Azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Kenapa rata-rata dikumandangkan di awal waktu? Ya karena sholat yang paling afdal, paling bagus itu dikerjakan di awal waktu dan berjamaah. Tapi sesungguhnya azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Umpama masyarakat mriki kok duwe tradisi jamaah sholat isya jam 11:30 bengi. Ya monggo azan isya jam 11:30 bengi monggo. Lho ngono lan. Lho ngono kuwi. Aku lak nerangke azan iki panggilan untuk sholat ber. Makane hayya 'alash shalah. Mari kerjakan sholat. Hayya 'alal falah. Yuk menuju kebahagiaan. Ini gelem rene sholat jamaah 70 derajat, Bro. Ngono lho. Nah, untuk subuh itu ada kalimat khusus yang tidak terdapat pada azan-azan yang lain. As-shalatu khairum minan. Artinya sholat kuwi luwih apik tinimbang. Berarti wong sing apik luwih akeh sholate tinimbang turune. Lah nek wong elek akeh turune timbang sholate. Ngapunten, wong kene iki akeh ndi leh sholat karo leh turu? Berarti wong kene iki termasuk wong apik apa wong elek? Makasih. Sehingga cara pengumandangan pun itu bisa diambil hikmah dan ilmunya. Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sakniki ten HP-HP niku rungok keto nek as-shalatu khairum minan umkul as-shalah kuwi panjang naum pendek. Itu filosofinya salate dawa turune ndek, salate suwe turune sedelok, salate akeh turune sithik. Wong nek azan ngono. As-shalatu khairum minan diomongin enak kok gak percaya. Jadi sholate dawa naumendek. Maknanya kan sholate dawa turunendek, sholate suwe turune sedelok. Milih diartike rak ngene to. Sholat kuwi luwih apik timbang turu. Berarti sholate suwe turune sedelok. Sholate dawa turune ndek, sholate wekeh turune sithik. Lah wong kene diwalik kok sholate ndek naume sing kedawan. Nyoko sing ngaten bocah enom sing ngaten wis mambu kuburan. As-shalatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke. Wile diartike lak ngene to, salat kuwi luwih apik timbang turu. Mulane sing krungu padha kelon meneh. Luwih 12:30 kok. Lho, iki lho yen panjenengan tindakke tentrem berkah uripmu. Soale salati paling pokok.
Engko amal-amal liyane katut. Toh sampean lakoni gek desa kuwi yen salate jamaah kuwi rame makmur, mesti barokah masyarakate guyub rukun. Ora gampang congkrah, lek ana masalah mudah cair. Mbendina kepanggih nang masjid ping 5. Ngono lho. Woi. Tapi desa kuwi kok salate jamaah nang masjid-masjid sepi, ngapunten Pak Lurah, mboten berkah. Masyarakat gampang congkrah. Ana masalah sithik e rame. Desa untuk bantuan ini orang datik ke tenter malah datik ke gegeran. Ono masalah itu terus, wah pecah, geger. Kali ragelmu syawaro jarang kepanggil no masjid. 5 hari, 5 kali sehari kepanggil no masjid. Wah salaman, rangkul-rangkulan, nyopo, senyum, cair suasana. Ten, moga-moga mantun ngeten, desa mriki sholate jamaah makmur. Lurae wae sregep salat jamaah subuh mosok rakyate ora. Ngono lho. Lah iya. Isin bawa nang Pak Lurah. Ngono. Pak Lurah ngrono adzan iki langsung mangkat. Warung. Jenengan wis dicontoni ngono kok ya. Wis, matur suwun kawigatosanipun estu kirang. Lurahmu kok ngundang. Saya itu kula matur suwun berhatusanipun nggih sampun 12:30. Mengke lek katan malah mboten dilakoni. Nggih dalu niki diengetke sakniki kula panjenengan ndongake suatu saat nanti kula panjenengan didongake. Ngeten nggih? Lak pun sering dielekke kalih kematian to nggih? Lek wonten tanggine sing kapundhut nika ngelayat napa mboten Bu? Takziah nggih Pak nggih? Panjenengan yen takziah ngoten nika napa sing ditakziahi mesti umure luwih tuwa? Sing mati-mati nika lho napa namung luweh tuwa teko jenengan? Nate mboten takziah teng ngene sing umure luweh nom. Nah, sing nom-nom iki siap ditakziahi napa dereng? Terus siapmu kapan? Bu. Bu. Sing mati-mati nika napa namung wong mlarat-mlarat mawon? Wonten mboten wong sugih mati? Riyen pundi matine wong sugih kalih wong mlarat? Nah, mesti mlarat kuwi sing nyaut kuwi. Ngono lho. Kadang bapak-bapak ileh ndonga nakalan, muga-muga bojoku mati sik. Kok lali nek koncone okeh, okeh-okeh matine dhisik sing lanang. Sing nom-nom meniki rumangsa tenang, urung rabi, rumangsane matine suwe. Mriki wonten mboten lare dereng nikah wis mati? Lah nggih, kula jenengan kan selalu siap sedia. Apalagi yang sudah lanjut usia diperintah latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Tapi latihan meninggalkan dunia. Segala sesuatu yang berbau dunia latihan ditinggalkan. Kalau meninggal dunia enggak perlu latihan, cah cilik-cilik pinter kok. Agar husnul khotimah, biasakan melakukan amal hasanah, biasakan melakukan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid-dini wad-dunya wal akhirah. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك.
Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu na'udzubika minasyarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah Allahi Rabbil Alamin. Sedaya lepat, sedaya khilaf, kula Anwar Zahid, engkang do'if, engkang bodoh, nyuwun agungipun pangapunten. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahal azimali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.